<applause> طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أحبتي في الله إخواني في الدين Rekan-rekan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan perjalanan kita pada kitab Asbab Ziyadatul Imani wa Nuqsanihi Sebab-sebab bertambahnya keimanan dan juga berkurangnya Sudah sampai ke halaman yang ke-40 di dalam kitab terjemahannya ya, Di mana Syekh Hafizahullah Ta'ala ya, Kandungan Al-Quran menambah keimanan Syekh mengatakan dalam kitab aslinya Falladhi yakra'u kitab Allah وَيَتَدَبَّرَ آيَتِهِ وَيَتَأَمَّلُهَا Orang-orang yang membaca kitabullah dan kemudian mentadabburi'nya, merenungi ayat-ayatnya dan memperhatikan kandungannya. يَجِدُ فِيهِ مِنَ الْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ Maka dia akan menemukan ilmu-ilmu dan juga ma'rifah-ma'rifah ma atau pengetahuan-pengetahuan ma imanahu wa yaziduhu Yang bisa memperkuat imannya, menambah keimanannya dan juga menumbuhkannya. Dalika annahu ahlan wa Yajidu fi khitabil Qur'an malikan lahul mulku kulluh. Karena ketika dia membaca Al-Qur'an, dia akan menemukan bahwa dia memiliki seorang raja. Yang dimaksud siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Lahul mulku Miliknyalah kerajaan Kulluh semuanya yani Kekuasaan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala Seperti kita biasanya ya, Itu menggantungkan segala sesuatu Itu kan kepada pemimpin ya Mungkin kalau di sini misalkan Pak Ketua misalkan, wah Pak Ketua we gitu ya, itu tabiah. itu tobiah, itu biasa normal saja, ya. Tapi ada tapinya, ya. Jangan dijadikan pegangan dan kemudian sebagai apa? tempat bergantung. Hanya Allah Rabbul Alamin yang mampu dijadikan sebagai tempat bergantung karena seluruh kekuasaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi yang merenungi ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Allah yang menenggelamkan kaum Lut, maksudnya membalikkan negerinya, menenggelamkan kaum Nuh mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan air sebanyak-banyaknya dan kemudian menghilangkannya. Itu menunjukkan kepada apa? kekuasaan. Sehingga bagi mereka yang mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan menemukan raja di raja. Raja di raja. Boleh nggak menamai diri sebagai raja di raja atau menamai orang lain menjuluki orang orang lain sebagai raja di raja? Boleh nggak? Nggak boleh. boleh. Kenapa? Hanya Allah yang... Karena hanya Allah yang raja di raja. Dan nanti di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala akan memanggil semuanya. Pemimpin-pemimpin di dunia itu Ainal muluk, ainal jababiroh. Mana raja-raja? Mana orang-orang yang dulu ketika di dunia itu mereka wah berkuasa, sakahayang, terus kemudian apa sesukanya melakukan apa saja yang dia inginkan dan mengatur siapapun. Jadi panggil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian orang memperlakukan dia seperti seseorang yang tidak mungkin untuk disakiti, tidak mungkin untuk di, tidak dihormati dan seterusnya. Kan ada orang, -orang kayak itu. Ya dipuja-puja padahal bukan siapa-siapa makhluk. Ya, dan semestinya itu dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Syekh kemudian wallahul hamdul kulluh. Dia yakni Allah memiliki pujian semuanya. Azmatul umur luha biadihi, ya pokok seluruh perkara itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Eh ada kalimat seperti ini, biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa atau ayat Al-Qur'an? Biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cek. Jemaah. Hah, doa? Doa apa? Doa apa? Tak ingat doa, Doa doanaun. doa Yang nah ini terbaik. Biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa apa itu? doa apa lengkapnya doanya seperti apa ibu tebak-tebakan ya bukan judulnya doanya doa lengkapnya la ilaha illallah bukan doa masuk pasar jemaah. doa masuk pasar apa doa masuk pasar bahwa anak kulit ada biadihil khair bahwa ala kulli syai'in qadir. <laughs> la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada. Ya. Dan itu yang dimaksud oleh Syekh di tangan Allah lah segala kebaikan dan Dia Maha Kuasa melakukan apapun atau segala apapun ya atas segala apapun semuanya ada di bawah kekuasaan dan kudrah Allah Subhanahu wa taala wa masdaru minhu sumber segala kebaikan atau kekuatan itu dari Allah Maradduha ilaih tempat kembalinya kepada Allah mustawiyan ala arsyhi Allah istiwa di atas arasnya dalilnya apa Allah istiwa di atas aras Tumastawa <tum> ala <tum> arasy ya ayat apa itu surat Al-Quran atau hadis? Al-Quran al ayat, al ayat 5 surat. Ayo. mastawa alal arshi. Cari, cari, cari. Tummastawa alal arshi. Nah. Ya Allah jamaah. Bagi yang membaca Al-Quran, tahu Allah di atas arash. Ya merenungi ayat-ayatnya. Ah, senta surat Toha ayat 5. Tulis ini dalil penting, dalil penting. Kemudian hadis Muslim, hadis budak perempuan, ya. Hadis budak perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika bertanya kepada budak perempuan itu ai Ay? ainallah. Ainallah. Di mana Allah? Fis fis sama, fis sama di langit maksudnya alal arsyis Tawa di atas arash Allah Subhanahu Wa Taala is istiwa. Istiwa artinya apa? Semayam. Bersemayam atau nggak ada mana lain? Ada nggak makna lain dari istiwa? Ah jemaah, nah, nah ulang jemaah. Istawa artinya apa? Istawa artinya ala ala wastaqarra. Artinya ala wastaqarra. Ada di atas dan menetap. Allah Subhanahu wa taala ada di atas dan menetap, ya. Dan ala wastaqarra ini istawa ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala butuh butuh apa? Tem tempat. tempat. Allah butuh tempat tidak? Tidak. tidak. Butuh arah tidak? tidak? Tidak juga. Tapi Allah mengatakan dirinya istawa. Allah ada di atas, menetap di atas apa? Ah? Aras. Ini yang jadi poin terpentingnya. Ini wajib diterima. Jadi jangan karena menurut kita nggak masuk akal, nggak butuh tempat dan seterusnya, kemudian kita menolak ini. Ya, menolak ist istiwa dan kemudian mengarang-arang cerita istiwa di aras lain tapi Allah itu menguasai aras dan seterusnya ya ini namanya apa tak tak takwil takwil dan takwil dalam sifat Allah itu hukumnya mu mu mubah atau haram mubah makruh atau haram hukumnya haram mutlak haram mutlak enggak Kenapa? Nyama. Masya Allah. Tauhid asma sifat. Bukan itu masalahnya. Lain pula apa? <gimana>? Hah? Siapa? <gimana>? Ada doa yang bisa mentakwil maksudnya? Ya, yang mana? Ah, yang mana doanya? Ah, mana coba doa anak? Antum ingat? Doa mana itu? Doa non? Oh, kita minta diberikan pemahaman maksudnya. Untuk memahami apa maksudnya? Al-Quran, Al-Karim. Betul, betul itu betul. Cuman begini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengan apapun seperti Allah mengatakan Allah punya yad, punya tangan, dan seterusnya. Maka makna ini dibawa kemana? Kalau takwil itu dibawa kepada makna lain. Enggak, kalau muslimin tidak. Orang beriman tidak kata Allah yad, ya dia ya tangan. Cuman tangannya seperti apa? Allah alam, hanya Allah yang yang tahu. Makanya Imam Malik bilang wal majhul. Gimana nya kita nggak tahu. Tapi istawa di atas aras ya. Ada di atas aras sudah selesai. Ya. Nah itu ahlu sunnah wal jamaah nabi juga seperti itu. Tidak perlu repot-repot mengatakan yad itu maksudnya kekuasaan, tangan. Kuasa menguasai segala sesuatu? Enggak. Allah punya tangan. Allah bilang menciptakan makhluk dengan apa? Dengan tangannya. ya Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membolak-balikan hati orang dengan apa? Jari jemari, cik. Jari jemari kalau mau ditakwil, takwilnya apa? Sok. Tangan masih oke okay kekuasaan dong jari jemari naon. Ya jari jemari, sudah. Selesai. Kemudian Allah punya betis. Ada betis enggak? Allah punya betis gak? Ya mah? Punya. Betis mau ditakwilkan apa? Udah, oh, ya, udah gak ada pilihan lain. Betis ya betis. Cuman betis Allah seperti apa? Jangan ngebayangin yang punya kita buluan dan segala macam. Jangan. Ya, itu namanya tak. Dan takwil itu ha haram. Kenapa? Karena menetapkan sesuatu sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Dan ini hukumnya ha haram. Siapa yang lebih tahu Allah Allah Rabbul Alamin. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, kata Syekh, La takhfa alaihi khafiyah fi akhtari mamlakatihi. Tidak ada yang tersembunyi di bawah wilayah kekuasaannya. Wilayah kerajaannya. Aliman bimani fi nufusi abidihi muttali'an ala asrarihim wa ala niyatihim. Nah ini yang bahaya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui apa-apa yang ada di dalam jiwa hambanya. Dan kemudian Allah mengetahui rahasia mereka dan apa yang mereka lakukan secara terang-terangan. Ya, munfaridan bitadbiril mamlakah. Dan Allah mengurusi itu semuanya sendirian. Ya, Allahu subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati hati kita. Di dalam dada dada kita. Ya, sehingga apakah ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah? Tidak ada. Dan ini masalah bukan? Bagi kita maksudnya, bagi seorang hamba. Masalah bukan? Masalah bukan? Ya Kalau Allah mengetahui segala sesuatunya, bahkan yang sir, sir itu yang rahasia yang ada di dalam, atau alaniyah. Alaniyah itu yang terang-terangan kita lakukan, jelas itu orang lain bisa tahu juga. Tapi kalau yang diam-diam dalam hati. Allah maha tahu, ini bahaya tidak? Ya Ya jamaah. Hmm. Ya jamaah. Bahaya tuh, bahaya. Kenapa bahaya? Bagaimana? Sendiri, ya. Ah, ya Jadi hatta sendiri, hatta diam diam. Ya, aduh niat teh bulat, ya teh rek bulat. Gak ada yang tahu. Niatnya di dalam masjid. Wah, ngasih, orang rek dalam hati. Kalau seseorang menyadari bahwa dirinya diawasi oleh Allah, semuanya Allah Subhanahu wa taala tahu, maka dia akan berpikir Allah tahu. Jadi percuma antum pura-pura di depan orang banyak juga percuma. Karena Allah tahu. Ya, ya tali Allah itu tahu relung yang paling dalam. Makanya Nabi itu berlindung kepada Allah dari keburukan hati. Yang terjadi di sini, Nabi berlindung. Ada doanya. Siapa yang hafal? Bukan, bukan itu. Itu mah jelas kalau itu. Ah, doa lain, doa lain. Allahumma inni a'udzubika min syarri hasidin idza bukan. Allahumma Allahumma Ayo. Ini <laughs> Ini a'udzubika a'udzubika min Min jasadi? Bukan. Min syari? Ah, <laughs> Sana satu si Quran apa surat ah, Al Falak itu min syari <laughs> sam i min syari sam -i. coba ini sudah keluarnya sudah lumayan banyak min syari sam -i. wa min syari ahsan min syari basari Udah sampai sini dulu. Ini masih ada lanjutannya. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaran. Pendengaran yang buruk yang seperti apa? Yang suka dengar yang diharamkan. Yang paling sering didengar apa? Nyanyian. Mu? Musik. Apalagi sambil naik? Motor. Pakai head? Daun apal. Dengerin musik kayaknya Gak ada yang apa sugante kajian itu padahal jegrang jegreng. Mencari sami berlindung sama Allah karena telinga ini sudah terlalu sering mendengar yang haram. Kemudian yang kedua, wamin syari basori. Wah ini lebih dahsyat lagi. Betul nggak? Wah basor itu lebih, uh range-nya lebih luas. Wah tiga oke katingali. wah Wah, basori. Kemudian setelah itu apa? Ahsad lisani dari keburukan lisanku. Wah, ini juga nggak kalah bahayanya. Ya. Ngomong-ngomong yang yang apa? Lisan tuh biasanya ngomongin apa? Gibah satu, yang kedua apa? Satu lagi. Yang apa? Bahkan yang haram. Bahkan yang haram. Ngobrolin hal-hal yang sebetulnya nggak patut untuk diucapkan. Ya, bukan hanya gibah saja, banyak. Ya, lisan juga ini paling berbahaya. Makanya kata Rasulullah SAW, ingin selamat gak tersungkur dalam neraka apa? Kufa alaika Kepada Mu'ad bin Jabal. Kufa alaika Pegang ini. Sambil dipegang lidahnya sama Rasulullah SAW. Ini jaga. Yang ini jaga. Supaya tidak tersungkur masuk ke dalam neraka Allah. Kemudian berikutnya apa? Kolbi. Nah ini ini dalilnya nih. Kolbi. Karena Allah maha tahu apa yang ada di sini. Makanya berlindung sama Allah. Jangan sampai Allah lihat, Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita itu bu, buruk. Ya, sehingga tidak ada yang bisa kemudian mengelak ketika Allah Subhanahu Wa Taala bongkar semuanya nanti di akhirat. Ya, la tahfa minkum khafiyah dalam Al-Qur'an. Enggak ada lagi yang tersembunyi kata Allah nanti di hari akhir. Oh, apal kemah. Mungkin di antara sesama anggota MBG kanyahoan. Oh, ternyata si eta itu Ya ini kolbi, ini bahaya. Makanya dari sekarang berlindung sama Allah. Kemudian apa? Ah ini yang lebih. Waduh, ini nih. Ini zaman sekarang ini perlu ini. Ya mani, mani dari keburukan mani yang keluar dari kemaluan. Maksudnya kemaluan, keburukan kemaluan yang digunakan kepada perkara yang haram. Perkara yang haram itu bukan hanya saja zina besar, Bukan hanya saja zina besar, maksudnya menggauli wanita atau laki-laki bergaul sama laki-laki yang bukan mahramnya bukan itu aja. Tapi membayangkan, memikirkan, kemudian merasa rasakan, kemudian segala macam mengkhayal sampai kemaluan, kemudian apa namanya mengikuti syahwat dan terjadi apapun setelah itu, nah itu sudah sudah keburukan dan itu serius di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu tanda ya tanda kemaluan yang tidak muhson. yang tidak suci yang tidak bersih yang selalu mengikuti syahwatnya obatnya apa obatnya puasa, puasa dua nikah nikah nggak cukup satu enam. nambah <laughs> nambah betul nambah nggak cukup dua nambah lagi dan seterusnya sudah kalau masih nggak cukup juga berlindung sama Allah dari ini keburukan mani karena ada orang-orang yang betul-betul syahwatnya itu. Uh, gak cukup empat. Terus, dia terus. Nah ini sudah buruk kalau ini. Ini sudah ber, berlebihan. Makanya dia harus berlindung. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan satu lagi obatnya. Kalau untuk syahwat itu satu lagi. Apa? Obat syahwat satu lagi yang sangat kuat itu apa? Hah? Iman? Iman? Apa jemaah? Godul uh, Eta Tong ningali Berem <gul> Naik motor berem Ceker Tapi udah kumaha gitu ya tapi kontrol basor itu wajib tetap nggak bisa bilang begini ustaz, di mana mana kita atau kumaha. Enggak. nggak tetap ya basor sekuat tenaga kita. Fatahullah mustatatum kata Allah bertakwalah kepada Allah semampu semampu kalian sudah Ya, yang penting jangan diikuti syahwatnya. Karena syahwat itu nggak akan ada ujungnya, tapi penyesalannya panjang. Syahwat itu nggak ada ujungnya, terus. Selama masih punya kekuatan terus, 70, 80, 90, terus. Gak akan ada ujungnya. Tapi kalau ketika salah melangkah, penyesalannya seumur hidup. Ya makanya jangan salah langkah. Doa ini dawamkan. Coba, Allahumma ini a'udzubika min syarri wa mani maniyi. ya ini dawamkan ini melindungi kita dari berbagai macam keburukan semuanya telinga penglihatan lisan hati dan mani ini pokok-pokok keburukan nih liang-liang keburukan tuh di sini pendengaran mata lisan hati dan kemudian kema kemaluan. Mana yang paling susah? Semuanya. Semuanya susah? Ada yang paling gampang? Enggak. Atau ada yang paling susah mungkin yang paling terakhir. Betul nggak coba? Yang paling terakhir buat laki-laki. Paling lagi di zaman seperti seperti ini. Ya, yeah. apalagi kalau yang diobrolkannya tadut. Oh, udah. Nah, itu gini ya jemaah ngobrolin ta'adud itu boleh. Tapi bagi mereka yang siap untuk ta'adud. Kalau enggak, muter enggak di kepala? Muter. Tak ta'adud tapi bisa. Alasannya apapun lah ya. Tapi udah muter terus pikirannya. Aduh, aduh, wanya. Kumaha, kumaha, kumaha. Enggak ada jalan keluar yang halal. Apa yang akan dilakukan yang haram? Sekuat apapun iman seseorang. Ingat, Yusuf pun hampir tergoda oleh istri raja. Apalagi kita? Iya, Yusuf Alaihissalam hampir tergoda, hampir. Tapi dilindungi oleh Allah. Apalagi kita? Makanya jangan membuka ru ruang. Kalau memang ngobrolin ta'adud, bisa jebret. Gak usah panjang-panjang. Ces! langsung. Masalah hangke, kumah hangke, kumah kumangke, <Susur> <Susur> turusan belakangan. <Susur> <tambah> 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 Tapi lakukan. Kalau teori saja itu menghancurkan. Itu meng menghancurkan. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya. Kata Syekh, "Aliman bima fi nufus ini sudah tadi ya. Munfaridan bitadbiri mamlakah. Allah sendirian mengurusi kerajaannya. Yasma'u wa yara wa yu'ti wa yamna wa yuthibu wa yu'aqib wa yukrim wa yuhin Allah itu mendengar, melihat, memberi, menahan pemberian, membalas dan menghukum, membalas kebaikan dan menghukum, memuliakan dan menghinakan. Yakhluqu wa yarzuq. Allah menciptakan dan memberikan rezeki. Ris Ingat, penciptaan Allah itu selalu diikuti dengan rezeki. Selalu diikuti dengan. Itu yang Allah tegaskan dalam surat Adz-Dzariyat di akhir-akhir 56, 57, 58. Coba lihat, buka, buka. Cari. Azariyat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Fadal. Masya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Satu. Aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kata Allah. Kelas. Penciptaan ya. Kita ini makhluk diciptakan. Terus setelah itu apa? Ma uridu minhum mirizkin wama uridu an yutimun. Aku enggak minta rizki dari mereka dan aku tidak minta mereka memberikan makan kepadaku. Yang ke 58 puluh apa? <tuh>. Inna Allaha razzaq matin. Allah lah sang pemberi rizki yang maha maha kuat. Untuk menunjukkan bahwa setiap makhluk itu jaminan rizkinya di tangan siapa? Allah. Sudah nggak usah khawatir, tugas kalian cuma ibadah. Beres. Yang membuat kita terhalang dari ibadah kan rizki. Iyalah cari rizki, cari maisha. Kita nggak bilang orang yang sudah settle dan seterusnya enggak. Tapi rata-rata orang, bahkan yang sudah settle sekalipun, yang jadi masalah itu rizki yang menghalangi ibadah. ibadah. Kunaan ikut pengajian? Aduh, ya, Ma'isah. Kenapa enggak ini? Aduh, Afwan, anda kudu iya. Oh, ya, Masya Allah. Langsung <laughs> <Laksongnya> diungkap gitu ya. <laughs> Padahal Ma'isah yang jamin siapa? Allah, Allah Rizki yang jamin siapa? Allah. Ibadah aja. Ikhtiar tetap, tapi ibadah yang fokus. Tong asal. Jangan ala kadarnya, jangan kasih waktu sisa. Jangan. Kasih waktu utama sebisa mungkin. Karena jangan khawatir aku yang menjamin rezeki kalian. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak usah khawatir, ibadah aja. Ya. Dan Allah, eh ya Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa ketika akhirat menjadi tujuannya, maksudnya ibadah hidupnya, ya dunia datang dengan kehinaan, dengan sendirinya. Tapi kadar rizki kan hanya Allah yang tahu. Ya, antum diberikan sedikit, itu karena apa? Coba, antum dikasih sedikit sama Allah karena apa? Karena Allah tahu itu yang terbaik. Antum dikasih banyak kenapa? Karena Allah tahu itu yang terbaik. Sekaligus Allah ingin tahu juga bahwa ketika banyak seperti apa reaksinya, ketika sedikit seperti apa reaksinya. Selesai. Yang penting jangan salah ber bereaksi. Makanya orang-orang yang membaca Al-Qur'an terus tahu, tahu bahwa semua nabi itu dijaga rezekinya oleh Allah. Semua nabi yang menderita dan disakiti oleh kaumnya ditolong oleh Allah dengan pertolongan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, kecuali sama Allah. Lut, ditenggelamkan kaumnya. Nuh dihabiskan. Nabi Muhammad SAW, musuh-musuhnya dihabisi, semuanya perlahan tapi pasti, dan kota Makkah kembali berada di bawah kekuasaan kaum Muslimin. Bagi mereka yang membaca Al-Quran. Kalau kita kan kebanyakan membaca apa? Ya mah? WA. Itu ya dakwah, ustaz, dah saya isi namanya. Ini Tapi ada yang lebih penting dari itu. Antum baca setiap huruf di WA, enggak ada pahala. Dan bagi orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, kata sahabat, uh, Al-Hasan, Al kata Al-Hasan bin Ali, Ya kata Al Hasan bin Ali bahwa para sahabat dan orang-orang soleh sebelumnya ya bin Ali bin Abi Thalib itu menganggap kalamullah atau kitabullah itu rosail kita itu kata beliau kita itu rosailun rosailun min 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 rabbihim, min rabbihim Kitabullah itu orang-orang sebelum kita menganggap orang-orang sebelum kita menganggap kitabullah itu rosa ilmin robbihim seperti surat yang diberikan oleh rob rob mereka dibaca kata beliau dibaca setiap malam oleh mereka oleh orang-orang sebelum kita dan kemudian di siang hari mereka mencari-cari kitabullah rindu untuk membaca kembali surat-surat dari Allah subhanahu wa taala itu sifat mereka. Jadi bukan seperti kita bangun tidur lihat WA, kerja mau berangkat WA, pas kerja WA, di tengah istirahat WA. Nah, salafus saleh itu kepada Al-Qur'an seperti itu, bangun tidur Qur'an, mau kerja Qur'an, istirahat kerja Qur'an, perjalanan pulang dari kerja Qur'an. Ketika di rumah Qur'an lagi, sholat malam sepanjang sepertiga malam terakhir Qur'an. Makanya hidupnya lebih baik dari kita, jauh jauh lebih baik. Kita ini hidup bingung, pusing, masalah nggak berhenti berhenti. Semuanya komplit, masalah kita tuh banyak. Kenapa? Kenapa banyak ini masalahnya? Kita nggak suka baca surat dari Allah, sehingga Allah nggak anggap kita bagian dari orang-orang spesial dan khusus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masalah. Makanya masalah kita itu panjang, itu beres-beres, balikan lagi, selesai yang ini, balikan lagi yang ke sana, balik lagi ke sini, terus begitu nggak beres. Semuanya karena al-bu'du Quran, karena jauh dari Al-Quran Al-Karim. Nah, bagi mereka yang merasa jauh dari Al-Quran, ini sumber permasalahannya ini. Alas. Apa masalah yang sedang dihadapi sekarang? Masalahnya ini. Bukan hanya sekedar dosa saja, tapi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti karena Allah hanya dekat dan hanya menolong orang-orang yang mendekat kepada dirinya dengan banyak membaca. Gak baca ya sudah, terima nasib. Ketika kita butuh Allah, gak bantu. Ketika banyak masalah, Allah tidak memberikan jalan keluar. Ketika butuh pertolongan di waktu yang sangat terhimpit dan sempit. Keadaan yang mendesak, Allah tidak peduli. Karena selama ini kita tidak peduli terhadap Al-Quran. Makanya kalau di, apa ya, disebutnya teh? Wallpaper, HP, tulis satu sing gede. Baca Quran, yuk misalkan. Sudah baca Quran belum? Udah gitu aja. Terus. Gak ada masalah. Seayat setiap hari itu tidak ada masalah. Minimal kata Imam Ahmad satu ayat satu hari. Apa alasannya kata Imam Ahmad? Agar kita tidak kemudian menjadi orang-orang munafik yang mana mereka tidak pernah membaca Al-Quran. Orang munafik itu membaca Al-Quran. Nah sekarang kita ada posisi di, di posisi yang mana? Nah itu pikirkan sendiri-sendiri. Kalau ternyata lemah, perbaiki. Karena kuncinya ada di dalam kita kitabullah. Kalau ingin tenang baca. Ya, apa dalilnya? Hayang tenang bukan nama. Ya biasanya kan pengen tenang terus berangkat mau motoran gitu. Ah, yang tenang lah gitu. Cari angin gitu ya. percuma. <laughs> Masuk angin ya ujung nama gitu. <laughs> Minum tolang angin. Ya, karena sumber ketenangannya bukan itu. Ketenangannya apa? Quran. Kala mullah dik Apa ayatnya? Jangan lupa. Ah. Diantosan jemaah. Feضل ya اخي. Bukan, bi dzikrillah. Ala Surat apa? Surat Ar-Ra'd. Ayat ke-28. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala hati menjadi menjadi tenang. ayat berapa? 28. Ya. Maka baca Quran. Baca, baca Quran. Ingin rizki lancar, Quran. Ingin dunia, Quran. Al-Imam al Syafi'i mengatakan, Man dan dunia fa'alaihi Quran. Wa man al-akhirata fa'alaihi bil Quran. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaknya dia baca Al-Quran. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, dia pun membaca Al-Quran. Dunia akhirat ada dalam Al-Quran. Ya, maka jangan tinggalkan Al-Quran Al-Karim. Baik, kita lanjutkan jemaah. Sampai mana tadi teh? Sampai la ilaha illallah. Itu tadi ya. <tuh> Yakhluku wa yarzuk ya. Ya, sampai kalimat dalam kitab itu yakhluqu wa Allah menciptakan dan memberikan rezeki. Yumitu wa yuhyi menghidupkan mematikan. Wa yaqdiru wa yaqdi wa yudabbir Allah menetapkan, menghukumi dan mengatur. Wa yad'u ibadahu wa yadulluhum ala ma fihi sa'adatuhum wa falahuhum dan mengajak hamba-hambanya kepada perkara-perkara yang mendatangkan kebahagiaan bagi mereka dan kemenangan bagi mereka. Wa fih, wa mimma fihi Allah subhanahu wa ta'ala mengajak hamba-hambanya kepada yang membuat mereka selamat dan mencegah memperingatkan kepada perkara yang bisa mencelakakan mereka, membinasakan mereka. Ya ta'arrafu ilaihim bi Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya dengan nama dan sifatnya ilaihim bini wa alaihi. Allah membuat hambanya cinta dengan cara menunjukkan kenikmatan dan tanda-tanda kebesarannya. bini alaihim. Allah mengingatkan mereka dengan kenikmatan yang Allah berikan. Semuanya nikmat. Tubuh kita nikmat. Akal kita nikmat. Iman kita nikmat. Hidayah kita nikmat. Allah ingatkan dalam Al-Quran. Dan tidak ada satu pun nikmat kecuali semuanya dari Allah dalilnya. Wa ma bikum Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun yang kalian dapatkan dari kenikmatan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Surat apa itu? Sok dicari. An-Nahl ayat 53, betul? 114. Hah? Huh? beda? <Sen> An-Nahl 114 atau 53? 53. <Susurautu> 53. <Susurautu> <Susurautu 3> <Susurautu 3> <Susurautu 3> Surat ke-15. <Surautu 3> Ke-16 ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua kenikmatan yang kalian dapatkan datangnya dari Allah Subhanahu wa dan Allah mengingatkan itu. Agar kita mudah berterima kasih dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bersyukur. Dan itu adalah yang membuat kenikmatan itu ditetapkan dan dijaga oleh Allah. Syukur. Ya, bersyukur. Dan sebaik-baiknya syukur adalah beramal saleh. Dalilnya apa? Jamaah. Surat apa? I'malu kata Allah. Ala Dawud syukran. Beramallah wahai keluarga Dawud. Sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surat apa ini? Ya, kita menentikan jawaban. Ya, jemaah. Nah, taruh ke jemaah. 13. <laughs> As-Saba 3. Ayat yang ke-13. Surat Saba. Ayat yang ke-13. Sebaik-baiknya syukur itu apa? Ber, Beramal. Ya. Bersyukurlah atau beramallah kata Allah sebagai bentuk syukur kalian wahai keluarga-keluarga dong. Taim, Al-Syeikh Abdul Razak kemudian mengatakan, "Wa ya'muruhum bima bihi tamamuha." Allah itu memerintahkan hamba-hambanya dengan perkara-perkara yang membuat kenikmatan Allah itu jadi sempurna di dalam Al-Quran, ya, agar mereka tidak kehilangan nikmatnya. Maka ikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya tadi kata Allah, beramal. Kalau kalian ingin kenikmatan kalian dijaga oleh Allah, beramal solehlah. Jangan tinggalkan amal soleh. Ya. Kemudian juga kata Allah, wa yuhadziruhum min niqamihi. Allah memperingatkan kalian dari ancaman-ancaman hukumannya. Makanya banyak ancaman dalam Al-Quran Al Karim bagi mereka-mereka yang menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah bilang, "Fawailul lil alladziina hum" dan seterusnya. "Wayu alladziina yurauna wa yamna'unal ma'un." Wailun, wailun ancaman Allah bagi mereka yang meninggalkan ketaatan kepada Allah. Ya. Yeah. Wailun itu artinya apa? Celaka binasa atau kata Ibnu Mas'ud wadin fi jahannam. Wailun itu adalah jurang lembah di dalam neraka jahan jahannam. Neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengancam untuk menenggelamkan. Allah mengancam mengirim angin. Angin apa? Jamaah. Angin yang berbunyi Bahasa Arabnya sor-sor. Angin yang maksudnya tornado puting. Beliung. Allah juga mengancam mengirim banjir. Kan baru kemarin banjir. ya Kalau di Bandung mah gitu belah dia gitu ya. Banjir. Itu ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Penyebabnya bukan drainase. Bukan. Karena yang mengatur air semuanya jatuh ke situ siapa? Allah. Coba kalau Allah tidak takdirkan ada hujan di situ banjir enggak? Kan? Mal banjir. Atau Allah turunkan banjir yang tidak membuat banjir. Yang ngaturkan Allah. Kenapa banjir? Kenapa hujannya besar? Cik, kenapa hujannya besar? Kalau ditanya ada yang nanya, kenapa hujannya gede? Ya Allah yang menurunkan hujan. Ya sesuka Allah. Kenapa Allah turunkan hujan besar dan kemudian menyebabkan banjir? Bukan hanya saja kodarullah, ada sebabnya. Dosa. 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 Ya. Mekah. Itu banjir gak di Mekah? Pernah banjir beberapa kali. Kenapa banjir? Aduh, ah, kau usah takdir. pokoknya itu ah kenapa coba? Dosa? Di Mekah ada yang berbuat dosa? Banyak. Banyak orang berbuat dosa. Yang berzina pun ada di sekitaran tanah haram yang berzina pun ada. Waliyahubillah. Ketika sudah keterlaluan Allah kirim hukuman, ancaman. Padahal di tengah gurun pasir. Gak masuk akal. Mekah, panas, tengah gurun, banjir. Semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya percuma sibuk mengurusi apa? Percuma kalau sebab utamanya tidak diurusi yaitu do, dosa. Dan Allah memperingatkan itu. Jangan. Jangan berbuat dosa. Nanti Allah kirimkan ini. Tenggelamkan. ya Dan seterusnya. Allah sebutkan semuanya. Sebagai hukuman atas perilaku hamba-hambanya. Dan itu diingatkan dalam Al-Quran Al-Karim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga kata syekh. Wa yudhakiruhum bima a'adda minal karamah. Ida atau uh. Allah subhanahu wa ta'ala juga mempersiapkan bagi orang-orang yang taat kepada Allah, itu karomah. Apa itu karomah? Hmm? Karomah itu, kata para ulama yang diantara syekhul islam, karomah itu khawarikul adah. Khawarikul adah, itu karomah. Karomah. Kalau kita menerjemahkannya bahasa indonesianya apa? selama ini karomah itu apa? Mujizat. mujizat, mujizat itu khusus Nabi, nggak ada manusia biasa dapat mujizat itu tidak ada. Kenapa mujizat itu hanya khusus Nabi? Karena mujizat itu tidak bisa ditiru, tidak bisa dicontoh orang dan hanya muncul dari Nabi. Gak semua orang bisa. Tapi kalau karomah semuanya bi bisa, antum bisa punya karomah, ya maaf, bisa. Insya Allah, syaratnya apa? Bertakwa dan ondenya. Oh, Hah? <laughs> <lalu. Kepunuh> <laughs> Cari karomah. <laughs> Ayo, syaratnya apa karomah itu? Betul, jemaah. Antum pengen karomah, deh. Pengen karomah? Enggak ada nanya itu dulu. Pengen karomah enggak? Kenapa pengen? Su suatu apa? Kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Namanya karo. Dan karomah itu bentuknya khwarikul adah. Apa artinya khwarikul adah? Perkara-perkara yang di luar kebiasaan. Itu karomah. Jadi yang diberikan sama Allah anugerah yang di luar kebiasaan manusia biasa itu yang namanya karomah. Ya, itu dulu. Syaratnya dalam surat Yunus sudah disebutkan sama Allah. Dalam surat Yunus, coba 6263. Lihat. <tik> Ala inna aulia Allahi ya, sungguh wali-wali Allah itu la khaufun alaihim mereka tidak bersedih. Walahum tidak ada rasa takut dan tidak tidak bersedih. Yang keduanya ayat ke-63-nya allazi amanu wa ya takun Syaratnya dua. Satu iman dua takwa. Apa bedanya iman sama takwa? Enggak dijawab. Ya jemaah, iman naon, takwa itu apa? Nah ya jemaah, aya Tuhan nafsul mutmainnah. <laughs> aya fadzal, kita tunggu jawabannya. Apa bedanya antara iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Serupa tapi tak sama. Iman takwa itu serupa tapi tak sama. Sama kayak Islam sama iman. Ya. Apa coba bedanya? Ya jamaah. Hmm. Wah, itu dengan jawabannya panjang teh Google. Ah. Apa itu iman? Atau apa bedanya? Fadlan, berusaha dululah. Minimal kan berusaha salah kita perbaiki. Iman meyakini dalam hati, hati. takwa lebih ke perbuatannya. Taib, kita harus pahami dulu ya. Iman itu apakah hati saja? Enggak kan? Al-Sunnah tidak pernah meyakini bahwa iman itu hanya hati. Iya, Abu Lahab, Abu Jahal juga meyakini dengan hati bahwa Nabi itu benar bahwa yang dibawa itu bukan perkataan manusia, mereka yakin, saya yakin-yakinnya. nggak ada keraguan. Tapi yang jadi masalah, mereka tidak menyempurnakan bagian keimanan yang lain. Bagian keimanan yang lain apa? Lisan. Lisan dengan syahadat, ya, atau mengatakan kuntu minal mu'minin", ya, saya ini mukmin, saya ini muslim dengan bersyahadat. Yang terakhir apa? Perbuatan. Perbuatan. Sehingga kalau ditanya bedanya iman sama takwa itu apa? Iman itu pokoknya, iman itu pokoknya, landasannya takwa itu wujud wujud perbuatannya. Orang mukmin yang baik itu pasti bertakwa. Orang takwa pasti mukmin nggak? Ya mah pasti. Nggak ada orang yang bertakwa kak? Ada? Ada sholat, puasa, tapi kafir bertakwa tidak tidak karena syaratnya I? iman mana yang lebih baik kalau ditanya mana yang lebih baik iman atau takwa iman iman yang terbaik ya nah orang mukmin bisa saja tidak bertakwa kepada Allah tapi kalau beriman selamat nggak selamat iya ada mukmin nggak bertakwa banyak lebih banyak ini daripada yang bertakwa betul nggak Jemaah, Baik. Berarti paling tidak i minimal. Selamat, selamat. Di dunia selamat, di akhirat selamat. Apa jaminannya? Jaminannya apa kalau iman ini dari Allah? Jaminannya apa? Surga, Surga. Antum iman sebesar darah saja masuk Surga. Iman antum sebesar darah? Mudah-mudahan enggak. Tapi sebesar darah pun masuk. Darah itu maha. Biji? Bukan. Darah itu bukan biji sawi. Kan? Salah juga. <gandum, Gandum lebih gede. Bukan. Oduh atom. Ini lebih berat. Ya, nggak ada atom-atoman. Ya, zaman Nabi tidak dikenal ah? atom. Darah itu, darah di zaman Nabi, itu maknanya dua. Satu itu debu, debu yang paling kecil kalau antum melihat dina kena sinar matahari gitu yeah. Nah, eta dzarrah yang terbang-terbang itu. Yang kedua anak semut. Anak semut. Kecil yang ada di tembok itu, yang kadang nggak kelihatan, nah itu darah. Iman atau iman antum sebesar itu masuk surga. Apalagi jika lebih besar. Ya, yeah. Makanya orang-orang yang berhak mendapatkan karomah itu orang-orang yang menyempurnakan dua dua perkata. Itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Berarti wali Allah nggak perlu apa? Seperti yang diceritakan banyak orang. Ya, sakti bisa iya bisa itu, nggak ada. Iman takwa antum wali dan berhak mendapatkan karomah. Kapan pun Allah Kehendaki seperti mungkin, Naudzubillah min bilah misalnya, Antum di digeleng truk ketika lagi touring, cut jatuh, geleng truk gak mati, Brak motor ancur, Antumna selamat, itu namanya apa? Aroma. iya, hah, Kenapa? Huh? Coba nih, Oh coba aneh. <tos> <tos> nyapa jet, nyapa jet, mah, jet, mah jet, diri. <coughs> coba nih wah sakti orang itu, Allah ya, nggak nah, enggak seperti itu, enggak. <laughs> karena karomah itu nggak dari, nggak dari wine nya, ya terjadi sesuai dengan kehendak Allah. dulu ada Sheikh yang cerita sama anak naik mobil Kuwait Saudi di perjalanan sekeluarga komplit, beliau habis sholat sunnah pagi-pagi duha di perjalanan, terus jalan habis itu. Kata beliau kecelakaan, sepuluh kali bulat balik, muter. Daktu, daktu, daktu. Mobil pejet, hancur. Tapi semua yang di dalam mobil, tidak ada yang terluka. satu. Itu namanya apa? Aroma. Kenapa? Iman takwa. Jadi kuncinya selamat dunia akhirat itu, gak ada lagi yang lain. Antum merasa berat, beban, merasa banyak musibah, perbaiki itu. Maka semuanya diselesaikan oleh Allah. Diberikan karom. Allah itu menolong wali-walinya. Allah menolong wali-walinya. Tapi kemudian bikin status Alhamdulillah. Ya, <tuk> Aina jantan wali. Wali Allah subhanahu wa ta'ala. <tuk> ya. Berat ini. Ya. Karena orang mukmin itu tidak. Tidak apa? U. Tidak U. Ujub. Ya yang suka ujub sok pasang monster gini kan gambar kerkyo alhamdulillah wali Allah bertambah karomahnya pernah lihat ini nah itu itu wali Allah lain bukan itu wali syai syaitan wali syaitan wali Allah Al kita lanjutkan jemaah ya Allah ini buku teh panjangnya ternyata <guluh> kita lanjutkan jemaah kata syekh kata syekh wa in dalam Al-Qur'an Allah itu menyampaikan balasan hukuman bagi mereka yang bermaksiat kepada kepada Allah. Wa bi sunnihi fi Allah juga memberikan kabar apa yang dilakukan oleh Allah terhadap wali walinya dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala wa kaifa kanat haula wa haula. Dan bagaimana akibat dari mereka-mereka yang merupakan wali Allah dan mereka-mereka yang merupakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ya itu jelas dalam Al-Qur'an antum tinggal sering-sering membacanya yang paling sering diceritakan sama Allah Firaun di dalam Al-Qur'an Al apa hukuman Allah kepada Firaun jemaah dalam Al-Qur'an Al-Karim nah Tenggelamkan di di laut mana? Laut merah itu di mana? Oh enggak, bukan laut hitam. Laut merah? Di mana? Hah? Di Mesir. Di laut merah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala biarkan jasadnya utuh. Untuk apa? Jadi ibrah bagi itu siksaan bukan? Kenapa siksaan? Dia menjadi ibrah bagi mereka-mereka yang dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah karena ku kufur dan menentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada yang semisal dengan Firaun atau tidak? Contoh yang lain misalkan selain Firaun, itu kan di zaman Nabi Musa. Kalau zaman-zaman sekarang ada yang mirip tidak? Yang zaman-zaman sekarang ada yang mirip tidak? Ya, 1900-an lah. Ada enggak? Siapa? Siapa? Mustafa? Apa hukuman Allah sama dia? Ya, terakhirnya betul, terakhirnya. Hah? Kepanasan apanya? Badannya kepanasan terus mati. Tersiksa sampai mati. Terus dikubur tidak diterima oleh tanah dan itu beneran. Masuk tanah, Naik lagi ke luhur besoknya. Kuburkan lagi masuk ke dalam. Besoknya sudah di atas lagi tanpa ada yang gali. Jasadnya sudah di atas lagi. Masukkan lagi gitu lagi. Akhirnya dimasukkan ke dalam. Apa? Peti tapi terbuat dari apa? Bukan. Bukan dari besi. Dari batu mar. Mar-mar dan kemudian ditutup. Pek. Karena dimasukkan tanah selalu keluar lagi. Dan kalau itu terjadi tersusah kan busuk ya. Tapi ternyata dimasukkan marmer, ditutup dengan batu lagi, pokoknya disegel lah istilahnya, bau busuknya masih keluar. Dan itulah balasan orang-orang yang mengubah hukum Allah bahkan menghinakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jelas dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya? Ya silahkan <tayu> <tayu> Ya. Itu balasannya dari Allah Subhanahu wa taala dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan itu semua dalam Al-Qur'an supaya kita mengambil ibrah di yatafakkaru tapi buat mereka-mereka yang mau berpikir. Kita itu sering baca tapi tidak mau berpikir. Kita sering kadang-kadang ya, kadang-kadang membaca artinya terjemahan Al-Qur'an tapi tidak difikirkan atau tidak ditadap. Tadaburi. Kita hanya mencukupkan diri dengan membaca titik dan itu kesalahan besarnya. Baca itu tidak cukup. Al-Qur'an baca itu baca Al-Qur'an itu tidak cukup. Karena Qur'an diturunkan bukan untuk dibaca saja, tapi di ditadaburi, ya. Allah itu yang akan kita jelaskan dalam perjumpaan berikutnya Kita selesaikan sedikit lagi kalimat Syekh. Ya, jemaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Allah <laughs> di dalam Al-Quran Syekh kembali lagi menyebutkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuji wali-walinya amal-amal soleh mereka dan seterusnya ini panjang ya panjang bisa dibaca aja lah terjemahannya ya. Itu berarti halaman ke berapa? 42 sampai halaman yang ke berapa? 44 ya. Kita lewat aja, kita skip. Itu bisa dibaca ya. Insyaallah taala. Nah, kita masuk ke sini saja. Ke halaman 44 merenungi kandungan Al-Qur'an menambah keimanan. Ya, Kata Syekh Dan seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu senantiasa selalu bisa mengambil faidah, mendapatkan manfaat dari perbuatan tadabbur di kitabillah. Kepada kita, Allah, mentadaburi kitabullah wa yashhadu qalbuhu fihi min al ma yazidu fi imanihi wa dan kemudian dia bisa menyaksikan banyak ilmu di dalam Al-Qur'an yang bisa menambah keimanannya dan memperkuatnya wa kaifala bagaimana tidak kata syekh wa huwa yajidu fil qur'an mulkan aziman atau malikan aziman rahimah di dalam Al-Quran dia menjumpai bahwa dia memiliki Rabb, Raja yang agung, yang maha penyayang, jawadan, dermawan, maha dermawan, jamilan, maha indah. Hada sya'nuhu. Ini adalah jati diri Allah subhanahu wa ta'ala. yuhibbuhu wa yunafisu fil qurbi minhu. Bagaimana kemudian seseorang yang membaca Al-Quran tidak mencintai Allah dan kemudian berlomba untuk mendekat kepada Allah. Jadi tadabur itu adalah usaha untuk bertakarub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadabur itu sama dengan takar, takarub. Antum biasanya mendekat ke Allah dengan cara apa? Jemaah. Ibadah. Apa ibadah yang biasanya dijadikan sebagai takarub? Salat. Sholat. Sholat saja, puasa Senin kemis, kita tulis ya sholat, 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 kemudian puasa sunnah dengan segala macamnya ya. Kita nggak nyebutin yang wajib, ya yang wajib sholat lah, lain. Puasa Ramadan berarti dan seterusnya gitu ya, terus ibadah apa lagi biasanya? Dikir, dikir suka dikir, masya Allah. Ini wali-wali Allah semua ini. Yang berikutnya, apa lagi? Selain dikir, ini ibadah baru sedikit ini. Sholat, puasa sunnah, dikir. apalagi Sedekah. Sering sedekah juga, Masya Allah. Terus apa lagi? Silaturahim. Silaturahimnya kepada siapa ini? Yang terutama orang tua. Sisanya keluar, keluarga. Kemudian siapa lagi? Atau apa lagi ibadahnya? Ya Allah. Doa, betul. Bagus ini. Ini juga diantara cara bertakarub kepada Allah. Terus apa lagi? Menolong sesama. Menolong. Ta'awun ya. Ta'awun. Terus apa lagi? Oh, Masya Allah. Menuntut ilmu. Tolabul. Tolabul ilm. Tolabul ilm. Apa lagi? Kudul ah, Gautul basor. Menjaga. <laughs> Langsung diamalkan. Ya, Menjaga pandangan. Menjaga pandangan. Terus namanya Oh bertobat dari, do? dari dosa, dari dosa bertobat. Selain ini apa lagi? Takharub mendekat sama Allah. Sebutkan lagi apa caranya? kabeh belum, <tell> <tell> ini baru mulai. <tell> Ibadah jauh lebih banyak dari ini. Tapi apa yang biasanya untuk menggunakan untuk mendekat kepada Allah harus ada? Karena kalau antum gak dekat. Gimana antum ditolong? Gimana antum masuk surga dengan mudah? Harus dekat. Coba apa lagi nih? Nah. Membaca Al-Quran. Membaca. Ini tidak cukup. Nah, plus. Tadabur. Dan diantara penyebab yang membuat seseorang dekat dekat dan menjadi orang dekatnya Allah ini sebetulnya. Baca tadabur bur sanes macahung, sanes sibuk ngurus sod, so, so, bo, to terus. Boleh dan wajib, harus baik. Tapi bukan itu urusannya. Jadi pas sholat yang nyesang, takut salah dod sama so. Ya dinasyu, Bukan itu, bukan itu. Membaca dan tadabbur ini nih. Jadi, kalau ini belum, ini semua tidak terlalu membuat antum menjadi dekat kepada Allah. betul itu faktanya, karena solat. Kalau antum perhatikan, solat itu bisa lepas dari Al-Quran, gak bisa. Puasa sunnah juga gak bisa. Yang menganjurkan antum untuk puasa sunnah itu siapa? Allah. Dalam Quran ada anjuran. Zikir. yang nyuruh zikir siapa? Allah juga di mana? Al Quran dahi. Yang nyuruh sedekah siapa? Allah lagi. Di mana? Al Quran lagi. Yang nyuruh silaturahmi siapa? Di mana? Di Al Quran. Ayat yang suruh doa siapa? Allah. Apa dalilnya? Ima apal pisan. Udo eta eh Quran Quran apal dah menolong wataawanu alal birri wa taqwa. siapa yang nyuruh allah dal di mana nanti no, tolabul ilmi yang suruh tolabul ilmi siapa allah oke okay. ya yeah. Allah meninggikan derajat orang-orang yang ber bagaimana jadi orang berilmu tolabul ilmi nggak ada lagi. Amanu utul ilma Quran Wah ya menjaga pandangan Godul Basor siapa yang nyuruh Allah surat apa Anur An ya yeah. katakan kepada mukmin mukmin laki-laki ayakudu absuruhum suruh jaga pandangan mereka yang nyuruh baca dan tadabur siapa Allah deh di mana Al-Quran Jadi intinya ini jamaah Ini nggak baik Maka ini sudah bisa dipastikan Tidak akan pernah baik Alah selesai Iya Kumah antum sholat bener Ina ina Bukan itu salah enggak. Tapi nggak akan pernah ada ibrah. Tidak ada ziyadatul iman karena yang ditahu inna a'tainakal kautsar. Enggak baca surat Al-Baqarah, enggak baca surat Qaf tentang neraka, tidak baca surat Yasin, tidak baca surat Al-Kahfi tentang kejadian-kejadian apa namanya kisah-kisah nabi dan seterusnya. Enggak bisa. Ini enggak akan benar. Puasa juga sama, zikir juga sama dan seterusnya. Makanya kuncinya kembali kepada ditambah sun sebagai penyempurna. Sudah. Antum kalau sesat, kalau sesat ya, tersesat di dalam kehidupan ini, penyebabnya apa? Jauh dari dari Al-Qur'an. Yakin? Ada dalilnya? Dalam Al-Qur'an ada dalilnya? Ada. Apa dalilnya? Bukan. Cek. Ayo, dapat hadiah nih. Ini ya, hadiah untuk dikasih kan? Ya. ya, sok. Hadiah. Apa dalilnya kalau orang yang tersesat itu adalah orang yang berpaling dari Al-Quran? Ya. Salah, bukan itu. Ya. Tapi dalil pemungkas itu. Bukan, bukan itu. bukan itu. Ah. Cik. Coba baca, coba baca dulu. Cik, Masya Allah. <tuk> 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 nggak apa-apa, kan -apa, tidak diperbaiki. <tuk> ah, toha ayat 123 dua tiga dua empat kata Allah ada dua nya apa? Baca minni hudan faman faman tabgha ya wala yashqa ya Allah Subhanahu wa ta'ala terjemahan biar yang lain dengar yang keras maka jika datang dari barang siapa yang mengikuti ya tidak akan sesat dan tidak akan kelakar. mumtaz ya yang dimaksud dengan hudaya di situ Al-Qur'an yang ikuti Al-Qur'an nggak akan sesat nggak akan celaka terus kemudian kata Allah apa a'rada an fa lahu. Bukan donakan. Donkan. Donakan. Yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wa qad kuntu basiro dan seterusnya. Gitu ya. Dan barang siapa yang berpaling dari ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala apa? Nah, dan tadi apa kata Allah? Dan yang dari maka yang sempit? sempit?

Apakah itu tetap dimasukin neraka dulu atau bagaimana? Jadi gini, kalau seseorang itu amal baiknya lebih banyak, tapi punya dosa, apakah karena dosanya dia masuk neraka dulu atau tidak? Itu pertanyaannya. Taib jawabannya, jawabannya Allah Subhanahu Wa Taala itu mengadab siapapun yang dikehendakinya dan juga mengampuni siapapun yang dikehendakinya. Maksudnya apa? Ketika seseorang punya dosa di tengah-tengah amal solehnya yang banyak, kalau Allah kehendaki disiksa, disiksa enggak? Disiksa. Dan kemudian, kalau Allah kehendaki diampuni, diampuni tidak? Diampuni sehingga dalam Islam tidak ada kemestian seseorang ketika punya dosa. Mati di atas iman, dia pasti masuk neraka untuk membersihkan dosanya. Enggak ada, enggak ada. Sehingga bagi mereka yang banyak dosa, mereka boleh berharap bahkan harus berharap bahwa di akhirat kelak Allah mengampuni dosa-dosanya. Paham maksudnya? Sehingga dia ketika mati nggak perlu khawatir atau tidak sibuk dengan kekhawatiran masuk neraka. Takut boleh, tapi tidak meyakini bahwa dia pasti masuk neraka. Enggak. Karena Allah itu maha pengampun. Jadi kalau ada yang mengatakan misalkan ada pasti masuk neraka hela Untuk membersihkan dok. Jawabannya enggak. Yaghfiru lima yasha wa yu'adzibu Allah mengampuni siapapun yang dikehendakinya. Mengadab siapapun yang dikehendakinya. Yang tidak akan diampuni cuma satu. Apa? Syirik. Wa yaghfiru Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapapun yang dikehendakinya. Makanya. Minta ampunan sama Allah. Dan yakin bahwa Allah akan mengampuni. Tapi kalau antum yakin misalkan ahda nama pendosa pasti diadab, nah kalimat pasti diadab itu membuat antum diadab sama Allah. Kenapa? Karena antum berprasangka seperti itu sama Allah. Iya, prasangka hamba itu menentukan sikap Allah. Jadi berprasangka baiklah, ya jangan kemudian meyakini bahwa pasti diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya, Antum memang mau mampir ke neraka sebentar, mau? Enggak, kenapa? Azab. Panasnya, jemaah. Ya. Di dunia leuhung bisa Yohan di neraka? Dibakarnya dengan panas matahari atau api? Jamaah, ya, semuanya. Ingat matahari dan rembulan itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Komplit. <ketawa> nya api he matahari iya ya belum lagi di neraka itu panas semuanya atau ada dinginnya juga ada, dingin. ada dinginnya tapi dinginnya yang mematikan yang membinasakan jadi nggak ada enak-enaknya neraka jadi jangan berminat untuk masuk neraka meskipun sebentar jangan ya betul masuk surga betul tapi di azab dulu itu bukan sebuah kenikmatan. Ya, Iya kalau Allah azabnya sebentar, kalau lama. Dan dosa na loba. kehela, lah, iya mau ngajejar Neraka weh lah. Terus 500 tahun di neraka. Antum kali-kali mah dina kompor gerah. Cus. gitu. Ya rasakan aja sebentar. Ya. Ahnaf Ibn Qais itu salah seorang tabi'in itu punya kebiasaan menempelkan tangannya di api. Sekedar mengingatkan bahwa kalau masuk neraka itu panasnya jauh lebih panas dari ini. Jadi nempelinnya sebentar, ces gitu. Sebentar aja, tak, tapi kerasa panas. Dia terus bilang, wahai kulitku ini dunia apinya. Neraka lebih panas dari ini, jangan sampai masuk neraka. Gitu eh tiap malam terus ces, ces. Sampai gosong, sampai Sampai gosong. Sampai maksudnya kulitnya mengeras. Ya. Jadi, masuk neraka itu bukan pilihan. Ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi kalau ada yang mengatakan harus, itu namanya wa'idiyah namanya. Dan itu kelompok sesat di dalam atau yang menisbatkan diri kepada Islam. Mereka itu meyakini bahwa semuanya masuk neraka. Karena punya dosa, dosa itu harus masuk neraka. Nah, itu bukan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah.

ada juga kan eh, kalau salah ketika hambanya semakin dekat dengan Allah, karena kasih sayang Allah itu berupa. Iya, betul. seperti Kemungkinannya bisa dua, bisa dari syaitan agar antum berhenti melakukan ketaatan. Bisa kemungkinan yang kedua karena Allah cinta maka Allah uji antum. Allah ingin tahu kesungguhan antum seperti apa dengan menambah ujian. Karena betul kata antum tadi kata Nabi Muhammad SAW itu ketika Allah cinta Allah akan timbakan musibah. Dan musibah itu ada dua: ada musibah kenikmatan, ada musibah penderitaan. Ya, jadi kalau menurut antum ya, anakku masalah tambah banyak, itu musibah. Tapi orang lain yang tidak punya masalah di dalam pandangan antum, itu bukan berarti mereka tidak ditimpa musibah. Bisa jadi itu musibah lebih besar. Ya, orang kalau senang, itu lebih taat kepada Allah atau tidak, jawabannya tidak. Godaan untuk tidak taatnya jauh lebih besar. Makanya sama saja, jadi antum gak usah memikirkan orang lain. Pikirkan diri sendiri. Banyak masalah, husnudhannya antum kepada Allah itu Allah cinta sama antum. Apa yang harus dilakukan? Jangan tinggalkan ketaatan kepada Allah. Karena itu yang menyebabkan antum ditolong sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Muhammad itu kata Allah begini. Intan surullah yang Jika kalian menolong Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya apa? Dengan tetap menjaga agama Allah. Maka Allah akan menolong kalian. Nabi, coba anak mau tanya. Nabi itu bahagia atau menderita? Sampai mati. Beliau men menderita. Tapi ditolong Allah tidak? Tetap taat tidak? Bahkan tambah taat. Ya, tambah bersyukur sama Allah. Makanya, seseorang yang mengalami ini, jangan berhenti. Itu kuncinya. Karena yang diinginkan oleh setan ya meskipun itu tanda cinta dari Allah. Setan ingin kita berhenti. Udah, biar lepas cinta Allah, kemudian kita celak, celaka masuk neraka. Nah, anda mau tanya sekarang, yang bisa membuat kita kemudian bersabar menghadapi ujian bahkan mungkin sampai kita mati itu apa? Hah? Hah? Surga Allah. Ingat itu. Bahwa ketika antum sabar sampai mati, maka tempat kembalinya hanya surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup itu sebentar, gak lama. Ya, 60 tahun, 70 tahun selesai. Setelah itu kenikmatan tidak ada ujungnya. Kalas. Jadi antum gak usah sibuk, aduh nah hakil gitu. Enggak, gak usah. Percuma. Antum sudah kehilangan pertolongan di dunia. Di akhirat antum gak dapat apa-apa. Karena antum mengeluh, bahkan berprasangka buruk sama Allah. Itu yang sering terjadi. Ya, akhirnya taat enggak, sabar enggak, ditolong enggak, masuk surga enggak juga. Celaka udah binasa. Makanya tahan. Mulut tahan, hati tahan. Ya, kemudian berprasangka baik sama Allah dan jangan pernah meninggalkan ketaatan Al-Qur'an dan ittiba sunnah. Kelas. Antum akan menjadi manusia bahagia dunia dan juga di akhirat. Ya. Wallahu taala alam al. silahkan Silakan kalau ada pertanyaan, Ya jemaah. Yeah, Masya Allah. <tuh -tuh. Ya, masyaallah. _Fadhal, fadhal._ Khusus mengenai baca Al-Qur'an yeah. tidak, tidak hanya apa? Hanya saja. Iya. Iya. Tentang kita yang kurang paham dengan bahasa Arab kan. Jadi kita hanya mentarbulinya ketika ya seperti ada kajian apakah menjadi apa ya? Beban atau karena itu, itu, kita hanya membaca saja tiap harinya membaca gitu. yeah. tapi, duri, hanya sewaktu-waktu. Baik. Yang pertama, baca itu sekali lagi, baca itu bukan perbuatan sia-sia, bukan. Tapi asar Al-Qur'an tidak akan maksimal jika hanya baca. Yang membuat bertambahnya iman itu bukan hanya baca. Baca menambah, tapi tidak akan sebaik tadabur. Satu. Yang kedua, kita terbatas bahasa Arab. Berarti kita punya kewajiban apa? belajar satu eh dua belajar nggak mampu belajar juga mungkin saja karena satu lain hal nggak mampu belajar berarti pilihan ketiganya apa cari ulah bertanya kepada para para ulama kalau itu usaha maksimal yang bisa kita lakukan maka lakukan meskipun kemudian ternyata hanya sesekali atau mungkin tidak setiap hari misalkan anggap seperti itu itu sudah batasan minimal dan maksud anak itu menghilangkan kewajiban atas diri kita kita sudah berusaha maksimal tapi tuntutannya sebelum itu belajar ya dan tadabur itu dilakukan itu oleh para sahabat misalkan ya itu dilakukan oleh mereka uh, apa namanya dalam jangka waktu yang lama atau yang singkat lama bisa bertahun-tahun jadi mereka sebentar-sebentar sedikit-sedikit 5 10 ayat maju gitu aja terus Umar bin Khattab itu bahkan dalam beberapa riwayat kalau baca ayat satu ayat di malam hari sakitnya bisa lima enam hari. Seperti sakit. Kenapa? Karena buri satu ayat dan muncul rasa takutnya sama Allah. Kepikiran terus gitu. Hanya karena satu. Berarti di satu ayat dia berhenti. Mikirin itu terus. Gitu. Nah tadabur itu seperti itu. Nah itu saja sudah cukup. Bagi kita syukur-syukur bisa mentadaburinya setiap hari. setiap hari. Ya. Nah, tadabur itu kuncinya kuncinya adalah ketika antum punya keinginan untuk bisa dekat dengan Allah. Itu kuncinya tadabur. Kalau nggak ada, antum nggak tertarik tadabur. Nggak pengen dekat sama Allah, terhayang tadabur. Nggak akan antum melakukan tadabur sama sekali. Tapi mereka yang ingin dekat sama Allah, tadabur itu jadi prioritas mereka. Selesai tahsin, lulus tahsin ya. Bacaan sudah bagus. Kiroah rutin, rajin membaca. Ada disebutnya hizab ya. Hizab harian, misalkan 2-3 ayat, 1 halaman, dua halaman. Setelah itu apa? Tadabur. Baca difahami. Baca difahami. Gak mungkin kita memahami tanpa bimbingan. Kan gitu. Kita belajar, belajar sudah fahami dan itu diulang-ulang terus. Itu tadabbur. Baru yang seperti itu menambah keimanan. Tafsir bisa memahami dengan maknanya ayat-ayat yang muhkam, misalkan ayat-ayat yang jelas maknanya nggak perlu penafsiran, itu juga sama. Kan banyak ayat yang jelas gitu. Bahwa azab Allah itu pedih, misalkan. Terus Allah menggambarkannya misalkan dalam surat waqiah. Ada zakum, ta'amul asim dan seterusnya membakar ini itu ya bayangkan aja ya. antum disuruh makan buah zakum yang kalau satu tetesnya dari buah itu ke dunia kecelak gitu itu seluruh kenikmatan di dunia itu hancur nah itu jadi makanan antum naudzubillah min dalik, atau makanan orang-orang yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala pikirkan itu Meskipun hanya bawa mushaf terus baca gitu, nggak ya, ada masalah. Kenapa? Tapi mengingatkan kita terus supaya kita kalau dosa bertobat, kalau kurang taat tambah taat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yeah. Allah Nah, ada pertanyaan lagi silakan. Wallah, wallah. Mau dua lagi tiga lagi nggak apa-apa. Wallah. iya. Itu lebih baik Menghatamkan dan mentadaburi Itu yang lebih baik Iya Kenapa para para ulama itu berlomba-lomba banyak Karena mereka sudah paham isinya Makanya Imam Syafi'i Bisa puluhan kali dan seterusnya Kata para ulama, dikarenakan mereka Sudah terbiasa mentadaburi Ayat-ayat Al-Quran Jadi mereka habis-habisan Mungkin lumayan dapat pahala baca, tapi tidak akan semaksimal yang diharapkan, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan itu tadabur. Ya, makanya para ulama ketika ditanya bulan Ramadan itu asalnya apa? Banyak khatam atau khatam tapi disertai tadabur. Jawabannya khatam meskipun sekali tapi disertai itu jauh lebih baik bagi seorang muslim. Ya, dan Nabi sudah mengisyaratkan kepada Abdullah Ibn Amr Ibnu Amr Ibnu Al-As ketika minta uh, hari jumlah hari kapan saya menghatamkan Al-Quran sebulan saya bisa lebih cepat dua minggu saya bisa lebih cepat seminggu kata Nabi Muhammad SAW kemudian tiga hari yang kemudian dia menyesal tiga hari disanggupi kata Abdullah bin Allah, andaikan waktu itu saya menerima ruh Rasulullah SAW kata Nabi sabulan nggak sabulan gitu ternyata setelah dijalani tiga hari itu beliau berat. Harus menghatamkan Al-Quran setiap tiga, tiga, hari. Dan itu terus jadi kebiasaannya. Dan kata Nabi, La yakil. Tidak akan bisa mencerna isi Al-Quran yang menghatamkan Al-Quran di bawah tiga hari. Nah kadang-kadang bulan Ramadan kan bisa sehari sekali. Kadang-kadang. ya Atau dua hari se sekali. Kalau tidak ada tadabur atau sebelumnya kita nggak terbiasa mentadaburi itu bukan kebaikan dari sisi menyelisih apa yang diinginkan oleh Allah ketika kita membaca Al-Quran makanya santai aja ketika Ramadan itu baca pelan-pelan yang penting hak hatam dalam satu bulan karena memang batasan minimalnya berapa satu bulan sekali kita hatam sehari sejus berat nggak sehari sejus enggak Cuman susah untuk dilakukan. Banyak gangguan, banyak godaan. Ya. Dan ketika seseorang bisa istiqomah di dalam satu bulan menghantamkan Al-Quran, dia adalah orang-orang mukarrab. Dia adalah orang-orang dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sok, antum gak bisa menghatamkan satu bulan, antum sesibuk apa sebetulnya? Atau karena antum memang tidak ingin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu aja, gak ada yang lain. Ya, nggak ada satu orang pun di antara kita yang nggak bisa mengatakan kan Al-Quran sebulan sekali. Semuanya bisa. Allah wa Terakhir. Ya. dua-duanya benar. Bisa jadi mereka tidak tadabur dua-duanya benar. Bisa jadi mereka tidak bisa jadi mereka tidak dapat tidak, Atau satu lagi Mereka tidak mengikuti pemahaman Yang benar terhadap Al-Quran Kan perintah Allah sama kita itu Kita disuruh mengikuti siapa Jelas Rasul ya Tapi satu lagi Surat An-Nisa ayat 115 Ketika seseorang itu yattabi ghayra sabilil mu'minin, Ketika mereka mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, itu mereka akan tersesat. Nah, biasanya di sini letak permasalahan. Para sahabatnya nggak diikuti. Sehingga pemahaman mereka terhadap Al-Quran sesat. Keliru. Berdasarkan rokyu, hawa nafsunya, akal, syahwatnya. Sehingga ayat ditafsirkan atau dimaknai sesuka mereka. Bukan sesuka Allah, bukan sesuka Nabi, bukan sesuka para sahabat. Rasulullah SAW, iya. Pandangan para sahabat terhadap Al-Quran itu dalil tafsir mereka itu dipakai nggak? Dipakai, dipakai. Ya, seperti ketika Ibnu Abbas bilang surat An-Nasr itu, An-Nasr itu surat apa? Ida Ja'a. kata Ibnu Abbas itu ditanya sama Umar, menurut kamu Ida Ja'a Nasrullah itu tentang apa? Kandungannya apa? Kata Ibnu Abbas, surat Ida Ja'a itu adalah Ajalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam surat yang menandakan ajalnya rasul karena beliau kata Allah dikasih kemenangan ya fathumak makkah karena sebab itu berarti ajalmu sudah dekat Muhammad makanya yang harus kamu lakukan itu apa dalam ayat berikutnya apa ah coba idza anasrullahi wal fath fi dinillah afwaja Terus, pasabih bihamdi robbika karena ajalmu sudah dekat maka bertasbihlah, perbanyak tasbih. Kemudian minta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Abbas mengatakan itu setelah para sahabat kibar itu ada yang menjelaskan begini maksudnya begitu maksudnya semuanya salah. Ternyata pendapat Ibnu Abbas yang benar. Kata Umar sodakta. hakadha sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Benar kata Ibnu Abbas betul karena itulah yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil Nah, wa ana hadza siratun mustaqim fa tattabi'u. Iya, wala tattabi'u subul. sesat, sesat. Ya orang sesat tidak dapat tidak ya, jelas. Dan penyebab dia tersesat apa? Tadi kan sudah disebutkan tadi apa? Gak mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah. Allah menginginkan kita mengikuti siapa? Nabi dan para sahabatnya. Itu yang tidak dilakukan, maka tersesat. Bukan nggak baca, bukan nggak baca. Antum kalau di negara Arab akan menemukan orang-orang sesat, Al-Quran luar kepala, hadis kutubus sitah di luar kepala. Tapi kerjaannya nyembah di kuburan. Ya, banyak. Antum Pak adu-adu dalil sama dia, eleh. Dia lebih tahu, tapi kenapa dia kemudian menyembah kuburan? Dalilnya difahami dengan cara apa? Palas. Jadi nggak berguna dalil sebenar-benar apapun, tidak? tidak berguna bagi seseorang. Ya, yeah. makanya jangan salah apa. Rujukan yang benar jangan keli keliru. Ya, yeah. yang benar itu yang seperti apa? Jamaah, guru yang benar itu yang seperti apa? Kalau Allah, kalau Rasul, Allah fahmi, Sahabat fahmis salah di atas pemahaman para sahabat atau orang-orang pendahulu kita yang terbaik, sahabat tabiin, tabiut tabiin, selesai. Jika itu yang menjadi acuan kita, kita selamat. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Kenapa sih ada yang sesat? Karena mereka tidak mengikuti jalan ini. Ya. Bahkan ketika guru-guru mereka itu orang-orang saleh, mereka bisa sesat kenapa? Karena enggak mereka enggak mengikuti bimbingannya, makanya sesat. Mu'tazilah itu pendirinya nama Wasil bin Ata. Wasil bin Ata tuh muridnya Al Hasan al Basri. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti apa yang diajarkan. Sesat. Al Hasan al Basri mengajarkan al sunnah ala fahmi sahaba di atas pemahaman para sahabat Rasul. Enggak mau ikut, sesat. Makanya kata Al Hasan Basri keluar, tinggalkan kami. Keluar dari majelis kami, enggak usah datang lagi. Dikasih tahu kamu mau tahu. Enggak mau mendengar, out, keluar. Iya. Dan itu hida masalahnya dicabut hidayah selesai. Baik, jamaah rahmatullah Setengah 6. Kita cukupkan sampai sini jamaah Allah, ya. kita insyaallah mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala yang ampuni dosa-dosanya oleh Allah dan semoga Allah mengumpulkan kita di atas kebaikan insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.